Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 1. Perencanaan. Sun Tzu berkata, cara perang adalah tunjang kepada negara. Ia satu medan antara hidup dan mati, yakni jalan menuju kesejahteraan atau kebinasaan. Maka ia adalah perihal yang tidak boleh dibiarkan terabai. Cara perang diselia oleh 5 perkara yang malar, dan kelima-lima perkara ini perlu ditimbang tara dalam membuat satu keputusan dan penilaian. Perkara-perkara ini ialah hukum moral atau jalan, cakrawala atau iklim, bumi atau medan, panglima atau pimpinan, aturan dan disiplin. Hukum moral ini mendorong manusia agar selaras atma dan pemikiran dengan pemerintah mereka. Dan walau dalam bahaya melintang, mereka tetap memilih untuk patuh menurut pemerintah. Tidak gentar akan ketakutan mahupun kehilangan nyawa sendiri. Cakrawala membawa erti siang dan malam, terang dan bayang-bayang, sejuk dan dingin, sejuk dingin dan panas bahang, detik masa dan musim bergantian. Bumi terdiri daripada jarak, sebagaimana jauh atau dekatnya, besar atau kecilnya, dari segi aman atau bahayanya, pada tanah datar terbuka atau ruang sempit, sela nyawa sama ada hidup atau mati. Panglima atau pimpinan menggambarkan hikmah, keikhlasan, ketulusan, keberanian dan ketegasan. Aturan dan disiplin membawa maksud penyusunan tentera yang layak pada tempatnya, pada pangkatnya dalam rantaian perwira, serta pemeliharaan jalan dan saluran yang membolehkan sumber penting disalurkan, dan pengawalan terhadap perbelanjaan tentera. Kelima-lima perkara ini perlu difahami setiap panglima. Dia yang mengetahuinya akan beroleh kemenangan. Yang tidak mengetahuinya akan menemui kegagalan. Maka dalam proses membuat keputusan ketika menentukan keadaan ketenteraan, haruslah dinilai perbandingan berikut. Penguasa manakah yang memiliki hak moral? Penguasa manakah yang memiliki hukum moral? Penguasa manakah yang memiliki keupayaan yang lebih baik? Penguasa manakah yang memiliki kelebihan cakrawala dan bumi? Pada pasukan manakah hal ehwal disiplin lebih diberi penekanan? Pasukan tentera manakah yang lebih unggul kekuatannya? Pasukan manakah yang memiliki perwira yang lebih terlatih? Pasukan manakah yang lebih adil dalam menghukumkan kesalahan dan menganugerahi tindakan yang baik? Daripada 7 penilaian sedemikian, aku berupaya meramal kemenangan atau kekalahan. Panglima yang mendengar setiap arahanku dan bertindak ke atasnya, nescaya dia akan beroleh kemenangan. Maka tetaplah dia mengepalai pasukan. Panglima yang ingkar arahanku dan tidak bertindak atas nasihatku akan terseksa menanggung kekalahan. Maka dia harus dipecat. Maka ketika mendengar segala nasihatku, bukalah hatimu terhadap perkara-perkara dan kesempatan yang membawa keuntungan, terbentang jauh daripada peraturan-peraturan kebiasaan. Seseorang itu patut mengubah sesuatu rancangan bergantung kepada keadaan dan kesempatan sesuatu keadaan. Semua perang ditunjangi tipu muslihat. Oleh yang demikian, ketika mampu menyerang, kita mesti kelihatan seperti tidak mampu. Ketika kudrat digembleng, kita mesti kelihatan lesu. Ketika kita mendekat, kita mesti membuatkan para musuh percaya bahawa kita berada terlalu jauh. Dan bila kita berada terlalu jauh, kita mesti membuatkan para musuh percaya bahawa kita berada dekat. Layarkan umpan untuk memancing musuh. Dalam hingar-bingar,
dan kekacauan yang kita bina, hapuskan dia. Jika dia bersiap siaga dalam segala hal dan kedudukan, maka bersedialah untuk menghadapinya. Jika dia terlalu unggul kekuatannya, jika kekuatannya terlalu unggul, maka hindarilah dia. Jika dia seorang yang panas baran, maka pancilah amarahnya. Berpura-puralah seolah-olah kamu lemah, maka kesemangan akan merajainya. Jika lakunya tenang, maka jangan biarkan dia berehat sedikit pun. Jika pasukannya bersatu padu, maka pisah cerai belai, maka cerai berailah mereka. Serang ketika dia tidak bersiap sedia. Munculkan diri dengan cara yang tidak disangka-sangka. Munculkan diri, tempuhilah jalan yang tidak disangka-sangka. Setiap rukun ini adalah rukun ketenteraan yang membawa kepada kejayaan. Maka janganlah dipecahkan rahsianya terlebih dahulu. Seorang panglima yang memenangi pertempuran telah melakukan perkiraan yang begitu banyak sekali. Panglima yang kalah tentulah melakukan hanya sedikit perkiraan. Maka perbanyakkanlah perkiraan dan perhitungan untuk menemui kejayaan. Kerana kurangnya hitung kira bakal menjemput kekalahan. Lalu bayangkan apa yang berlaku jika berperang tanpa perhitungan sama sekali. Cukup dengan perihal ini saja. Aku berupaya meramal siapa yang akan menang dan siapa pula yang akan menuhi kemusnahan.